Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talab rizqi bil harakati adh-dhahirati 'ala wajhi al-ma'dhuni laka fihi sar'an. Wa innamal ba'su wal haraju fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa ittirari wa mutaba'atihi li awhamihi. ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من الآدم كاليوم المقبل والسهر الآتي وقوله إذا نفد هذا فمن أين يجيء غيره وإذا لم يجيء الرزق من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي وأما تجرد عن الأسباب والدخول فيها وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها فهما مقامان يقيم الله فيهما من عباده من يشاء فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه بالاعتماد على الله دونه وليحذر من الاستغلال به عن طاعة ربه وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراعاة الخلق وفي غير ذلك وليس ملوما ولا مأثوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan di fasal yang ke-16 yaitu wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya la haraja alaika tidak berdosa atasmu fi talabi rizki dalam mencari rizki bil harakati dhahirah dengan gerakan-gerakan yang jelas alal wajhil ma'dhun lak fihi syar'an atas cara yang diizini untukmu di dalamnya secara syariat. Wa innamal ba'su hanya saja bermasalah wal haraju dan berdosa fi adami sukunil galab di dalam tidak tenangnya hati wahtimamihi dan bingungnya wattirabihi dan goncangannya wa mutaba'atihi dan mengikutinya li auhami untuk ketakutan-ketakutannya untuk prasangka-prasangkanya. Wa mimma yadullu ala kharabil qalb dan di antara tanda rusaknya hati ihtimamul insan bingungnya seseorang bima yahtaj ilai dengan apa yang ia butuhkan kepadanya fi waqtin dalam waktu lam yakhruj yang belum keluar minal adam dari ketiadaan kal yaumil mukbil seperti hari yang akan datang wasyahril ati dan bulan yang akan datang wa gauluhu dan perkataannya idza nafidha jika terlaksana hadza ini famin aina yaji wairuhu maka dari mana datang selainnya wa idza lam yaji rizqu jika tidak datang rizki min hadzal wajhi dari cara ini famin ayyi wajhin yati dari cara apa lagi datangnya
Di pertemuan yang lalu sudah diingatkan, hati-hati, bingung masalah rezeki. Percayalah dengan janji Allah dan jaminannya kepadamu, atasmu dari rezeki. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk Allah di bumi kecuali Allah telah menentukan, menanggung, menjamin dan berjanji akan memenuhi rezekinya. Lah, di antara makhluk Allah yang ada di bumi itu adalah manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari amal perbuatan, daripada bingung dengan sesuatu yang telah ditanggung, dijamin oleh Allah untukmu. Ibadah, baik yang wajib dan sunnah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan kapanpun, dimanapun. Jangan kemudian kamu meninggalkan hanya karena bingung. Lah, kalau saya melakukan ini, nanti saya enggak dapat duit. Dari mana saya dan keluarga makan? Kalau saya nanti gini terus, saya enggak punya penghasilan. Bayari anak sekolah dengan apa? Lah, bingung seperti ini, buang. Apa yang kamu lakukan? Kamu sibukkan diri kamu dengan apa? Dengan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada kamu bingung, resah, takut, khawatir masalah rezeki, padahal sudah dijamin oleh Allah untuk kamu. Dan kita sudah diingatkan, fa inna maulak la yansak, Tuhanmu itu tidak akan pernah lupa kepada kamu. Lupa, nah kalau punya hamba fulan ini, enggak akan lupa. Tidak akan lupa. Sehingga Allah pun memerintahkan kita mencari rizkinya yang ditentukan Allah untuk kita itu bil ibadah, dengan ibadah sebagaimana di dalam ayat yang sudah disebutkan. Paham ini ya? Lah, karena itu tidak berdosa kalau kita mencari rizki dengan gerakan. Artinya apa? Keluar rumah. Keluar rumah mencari, ke pasar bekerja atau ke pabrik misalnya untuk mencari rezeki, enggak berdosa. Tidak berdosa, tentunya dengan cara yang memang sesuai dalam syariat. Artinya apa? Bukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, maka enggak berdosa kita. Sholat 5 waktu dikerjakan, tidak ditinggalkan. Kemudian di luar itu ya bekerja, buka toko, buka usaha, menjadi buruh dan lain sebagainya, enggak masalah. Asalkan yang dilakukan tadi itu tidak melanggar syariat. Oh,
ini bekerja makanan, oh ini bekerja minuman halal, maka salah. Oh ini bekerja minuman yang haram, masalah. Oh ini makanan diharamkan, masalah. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, enggak boleh. Tapi kalau pekerjaan yang diperintahkan atau di pekerjaan yang halal, maka kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaannya atau memilikinya, maka itu tidak berdosa. Paham ya? Makanya alal wajhil ma'dzun lak fihi syar'an. Boleh kita mencari, berusaha mendapatkan dengan keluar rumah atau semisalnya, tapi tetap dengan cara yang diizinkan, yang diperbolehkan dalam syariat untukmu. Yang enggak boleh itu apa? Yang enggak boleh itu kalau yang kamu lakukan adalah sesuatu yang dilarang. Enggak boleh. Lu aneh ini usaha untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki, tapi cara yang dilarang atau pekerjaan yang dilarang, enggak boleh. Atau juga yang berdosa itu kalau kamu enggak tenang hati kamu. Bekerja, pekerjaannya halal, tapi enggak tenang. Gelisah, khawatir. Kalau anak tutup sekarang, ikut pengajian, enggak dapat apa-apa saya. Sedangkan saya itu loh, dibeli itu loh jam-jamnya ya jam itu. Kalau saya tutup saya enggak dapat. Pengajiannya ya setiap hari. Bekerjanya setiap hari. Lah, ini enggak tenang, khawatir. Ini keliru. Ini yang berdosa ini. Kenapa? Khawatir berburuk sangka kepada Allah tidak akan memberikan kepadanya rezekinya kecuali dengan usaha. Ini berusaha enggak? Berarti kalau dia enggak berusaha enggak dapat. Padahal tidak seperti itu. Ini tidak seperti itu. Allah pasti akan memberikan yang ditentukan untuk kita. Tapi ini sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Paham ya? Jadi yang dosa itu kalau kamu lakukan mencari dengan usaha perbuatannya yang dilarang, pekerjaannya yang dilarang, atau kamu resah, bingung, khawatir tentang rezeki, enggak tenang. Orang bekerja itu kan setiap hari ya, masa libur sehari takut, khawatir yang ini yang itu, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Dia kerja pagi, ada kegiatan sore, ada kegiatan malam yang dia bisa rutini. Kamu gak bisa ikut pagi, ikut sore dan malamnya. Oh kerjanya sore, malam, ada rutin pagi, ikuti yang pagi. Jangan kemudian ditinggalkan dua-duanya karena khawatir. Iya, saya kenapa pagi gak ikut? Ya karena saya jualan. Malam saya gak ikut, persiapkan. Loh. Terus, hidupnya kamu ini apa? Kerja tok, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah daripada ibadah. Padahal kamu diperintahkan untuk mencari rezeki lewat ibadah. Fabtaghu indallahi rizqah wa'buduhu washkurulah. Allah memerintahkan kamu mencari rezeki itu dengan ibadah. Bukan menjual ibadahnya, kebaikannya tidak, dengan ibadah. Artinya apa? Tetap beribadahlah sambil mencari kamu mendapatkan. Jangan ditinggalkan ibadah mencari tok. Keliru. Paham ini? Nah, yang salah itu kalau tidak tenang hatinya, resah, khawatir, itu yang salah. Karena di antara rusaknya hati seseorang ketika ia bingung, takut tentang masalah rezeki, ya.
yang ia butuhkan dalam waktu-waktu tertentu. Ini dia butuhkan untuk esok hari atau untuk bulan akan datang. Ini bingung, khawatir untuk yang besok atau yang akan datang, itu tanda kerusakan hatinya. Padahal apa? Harinya belum datang. Kok sudah bingung? Harinya belum datang. Bulannya belum datang, bingung. Enggak tenang, khawatir. Waduh, nanti bulan depan itu saya harus bayar. Gimana ini? Khawatir. Resah, bingung. Untuk bulan yang belum pasti dia sampai. Sudah ada bulannya? Belum ada. Belum ada kan bulannya? Belum ada. Antara bulannya nanti ada, orangnya tiada, atau orangnya ada, bulannya enggak ada. Oh, kok bisa? Ya kiamat. Masih belum pasti tuh. Hari esok belum pasti buat kita, apalagi bulan depan. Kenapa kita sudah bingung untuk hari esok? Khawatir untuk hari esok. Kalau sekarang ini bingung dia dengan yahtaj ilai fi waktin, sesuatu yang ia butuhkan dalam waktu yang belum keluar, belum ada, seperti hari esok atau bulan depan. Kita ini kalau ini tidak goal, dari mana lagi datangnya? Kalau tidak datang, bagaimana lagi caranya? Bingung. Tenang aja sudah, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Cari, usaha, jangan tinggalkan kewajiban dan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang ditentukan Allah untukmu pasti akan datang kepadamu. Nggak usah bingung, nggak usah bingung. Wa amma tajarrudu anil asbab wa dukhul fiha, adapun mengkosongkan diri dari sebab-sebab, wa dukhul fiha, dan masuk di dalamnya, di dalam sebab-sebab, fahuma maqamani, maka keduanya adalah dua maqam, yugimullah, yang Allah tanamkan fihima di dalamnya, min ibadah, daripada hamba-hambanya, mayyasha, yang dikehendaki. Faman uqima fi tajarrud fa alaihi bi quwwatil yaqin wa si'atis sadr wa mulazamatil ibadah. Siapa yang di wujudkan oleh Allah dalam tajarrud, yaitu mengkosongkan diri daripada sebab, fa alaihi, maka wajib atasnya, bi quwwatil yaqin, menguatkan keyakinan atau memiliki keyakinan yang kuat, wa si'atis sadr, lapangnya dada, wa mulazamatil ibadah, dan melazimi ibadah. Wa man uqima fil asbab, maka siapa yang diwujudkan oleh Allah, dimasukkan di dalam sebab-sebab, fa alaihi bitaqwallah fi sababih, maka wajib atasnya bertakwa kepada Allah di dalam sebab-sebabnya, wa bil i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah, dunahu, bukan selainnya. Waliyahzar, hendaknya ia berhati-hati, minat istighal bihi, daripada menyibukkan dengannya, anta'ati rabbih, daripada ketaatan Tuhannya. Di sini disebutkan ada dua kelompok. Yang pertama, ia mencari, mencari. Rizki dengan bekerja, dengan keluar rumah. Satu, dia ingin mendapatkannya tanpa ada sebab, tanpa ada usaha. Kalau tadi penjelasannya, kita boleh mencari selama yang dicari tadi itu sesuai atau yang diperbolehkan dalam syariat
dan tidak resah khawatir karena rezeki, boleh. Tapi kalau khawatir resah ini enggak boleh, kan gitu. Kali ini menjelaskan ada orang ingin mendapatkan rezeki tanpa usaha, ada orang yang dengan usaha. Ya, tajarrud anil asbab atau ad-dukhul fiha, mengejarnya dengan sebab. Ini dua orang yang berbeda, seperti dalam cerita itu. Dalam cerita dua teman, yang satu mengatakan rezeki ini tidak bisa kita dapat kecuali dengan usaha. Yang satu mengatakan enggak, rezeki itu bisa kita dapatkan walaupun kita tidak berusaha. Kan gitu. Lah itu cerita ini sama dengan pembahasan ini. At-tajrud anil asbab dan ad-dukhul fiha. Yang menyatakan bahwa rezeki itu bisa kita dapatkan walaupun tanpa sebab, dan yang satu menyatakan harus dengan adanya sebab. Cuma perbedaannya dengan pembahasan kita, kalau ini sama-sama meyakini dengan sebab bisa, tanpa sebab bisa. Paham ya? Sama-sama meyakini dengan sebab bisa, tanpa sebab bisa. Kalau tadi kan enggak, yang ini meyakini tanpa sebab enggak bisa, yang ini meyakini tanpa sebab bisa. Kalau yang di pembahasan ini enggak. Pembahasan ini kedua-duanya sama-sama meyakini dengan sebab kita bisa mendapatkan rezeki, tanpa sebab pun kita juga bisa mendapatkan rezeki. Lah, kedua-duanya adalah maqam, kedudukan yang berbeda. Nah, ini kedudukan, ini adalah kedudukan. Tentunya diletakkan seorang hamba itu kehendaknya Allah. Ini diletakkan di dalam yang tanpa usaha mendapatkan, yang ini diletakkan dengan usaha mendapatkan, itu Allah yang meletakkan. Kenapa? Melihat kadarnya masing-masing. Nah, lah kalau misalnya diposisikan kita ini oleh Allah di kelompok yang tanpa sebab kita yakin bisa mendapatkannya, maka yang wajib atas kita yaitu memiliki keyakinan yang kuat. Memiliki keyakinan yang kuat, mantap, tanpa ada keraguan sama sekali kepada Allah. Wis mantap 100%, enggak bisa goyang, sulit untuk dicabut. Wajib atasnya apa? Menguatkan keyakinan. Enggak, saya mantap, rezeki ini bisa saya dapatkan walaupun saya tidak usaha misalnya. Mantap. Tapi ketika datang masalah, ketika ada sesuatu, kemudian waduh ini saya harus ini, aduh. Oh, enggak mantep ini, harus menguatkan keyakinan sehingga datang waktu-waktu tertentu pun enggak goyang, tetap. Selain itu, wasi'at as-sadr, lapang dada, tenang. Ketika enggak memiliki, ketika memiliki tenang, enggak bingung. Bayangkan, inti enggak usaha, inti tidak mencari, tidak berusaha, maka harus tenang. Beda dengan yang usaha. Yang usaha dia punya gerakan kemudian bisa mendapat. Logika wujud ada. Kalau yang enggak bekerja, kan untuk dapat itu kan logikanya belum ada ya. Logikanya belum ada. Kita enggak bahas qudratullah atau masyiatullah, kehendaknya Allah, kita enggak bahas itu. Logika. Maka harus tenang, harus nyantai, enggak boleh bingung, resah, khawatir, enggak boleh, tenang. Lalu mulazamatul ibadah, melazimi ibadah, ketaatan ini, ketaatan itu, melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu yang wajib bagi mereka. Bagi siapa?
bagi orang yang ditempatkan oleh Allah di kelompok yang meyakini bisa mendapatkan rezeki walaupun tambah usaha. Kelompok yang kedua meyakini bahwa rezeki itu bisa didapat tanpa usaha, tapi dengan usaha itu bagus. Dengan usaha bagus, karena dalam pepatah mengatakan apa? Al harokah barokah. Adanya usaha itu barokah, mengundang keberkahan. Lah kalau orang diposisikan, ditempatkan oleh Allah di dalam sebab-sebab, artinya apa? Bisa mendapatkan dengan sebab, atau ia ingin meraih dengan sebab, ingin mendapatkan rezeki dengan sebab, maka wajib atasnya apa? Takwa kepada Allah di dalam sebab yang ia lakukan. Artinya apa? Dalam pekerjaannya dia harus bertakwa, di dalam usahanya dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Jadi bukan mengandalkan pekerjaannya, tapi tetap mengandalkan Allah di dalam sebabnya. Saya melakukan ini berusaha, ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Kemudian jangan kita sandarkan bahwa kita mendapatkan rezeki dengan perbuatan, dengan pekerjaan kita, dengan sebab ini, tidak. Tapi tetap kita sandarkan kepada Allah. Paham ya? Ya, jadi bukan kita bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waspada, hati-hati, sibuk dengan sebab lalai daripada ketaatan. Wal yahzar minal istighal bih an muta an taati rabbih. Jangan sampai kita sibuk mengejar, melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki, mencari rezeki, daripada taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Jelas ya? Jadi kalau kita diposisikan, ditempatkan oleh Allah mencari rezeki dengan sebab, maka di dalam sebab itu kita harus bertakwa, kita harus bersandar kepada Allah, dan jangan sampai sebab itu menjauhkan kita dari ingat Allah atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Hati-hati. Wis jelas kan? Nah. Wa qad taridu 'alal murid khawatiru fi amri rizqi. Terkadang datang kepada al-murid, orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, itu terkadang datang. Apa yang datang? Khawatir, lintasan jiwa, fi amri rezeki, di dalam perkara rezeki. Jadi terkadang kebimbangan itu datang, enggak selalu kepada murid. Murid ini orang yang keimanannya, iktimatnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah kuat. Tapi walaupun kuat, terkadang juga lewat lintasan-lintasan pikiran-pikiran yang membuat resah, khawatir tentang masalah rezeki. Itu terkadang lewat. Terkadang lewat. Wa fi mur'atil khalq, dan juga di dalam riya. Dalam perbuatan riya itu juga terkadang ada, gitu. Terkadang ada. Wa fi ghairik, dan selain itu, wa laisa maluman wala ma'thuman 'alaiha, dan itu tidak membuat ia tercela dan berdosa. Karenanya idza kana karihan laha, kalau dia memang enggak senang datangnya lintasan yang membuat dia bingung, resah tentang rezeki, atau tidak senang kalau dia itu melakukan riya atau yang lain sebagainya, wa mujtahidan fi nafiha min qalbi, dan dia terus berusaha menghilangkannya daripada hatinya. Paham ya? Tidak tercela, tidak dosa, selama ia tidak menyenangi itu ada dalam pikirannya atau dalam dirinya, dan dia terus berusaha untuk menghilangkan dari hatinya, enggak berdosa. Tapi kalau dia senang adanya itu dalam hatinya, tidak berusaha menghilangkan, itu baru berdosa. Paham ini?
Orang itu kan ini sehat, sehat. Tapi terkadang orang itu sakit. Orang yang berakal, saat sakit dia nggak seneng, kepingin sehat. Sehingga dia berusaha untuk menyehatkan badannya dengan apa? Makan, minum obat, kan gitu ya. Tapi orang yang nggak berakal dinikmati sakitnya. Zen, sakit. Ini orang nggak berakal ini, orang nggak waras. Ente cari seluruh dunia, nggak ada orang yang sakit kepingin sakit terus, nggak ada. Orang sakit itu kepingin sembuh. Ada orang sakit kepingin terus sakit? Nggak ada. Nggak ada. Lah seperti itulah kita. Seorang murid, murid itu terkadang muncul yang membuat dia resah, khawatir, takut, masalah rezeki terkadang muncul. Tapi hal itu tidak disenanginya dan berusaha ia hilangkan dari pikirannya, dari dirinya. Lah ini enggak berdosa buatnya. Begitu juga terkadang timbul riya dalam perbuatannya atau memantau pandangan orang misalnya. Terkadang muncul itu, ingin dilihat, ingin diketahui orang, terkadang muncul dalam dirinya. Dia enggak senang itu muncul, sehingga dia berusaha mematikannya, memadamkannya. Nah, ini enggak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kenapa? Yang datang sewaktu-waktu, tapi ia tidak menyenanginya dan dia terus berusaha menghilangkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekhawatiran, ketidaktenangan hati kita di dalam masalah rezeki, dan mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, melapangkan dada kita, dan memberikan keyakinan yang kuat sehingga kita hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyul ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسله كل هوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما حبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.